Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Okay, saya Nur Azam bin Aziz, Ketua Unit Kampus Saka Hasan Nasir. Di sini terlebih dahulu mengucapkan terima kasih di atas kepercayaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan kerana memberi kepercayaan kepada kami untuk membantu unit PPDA untuk mengelolakan program Bina Harapan 2019, di mana peranan Kampus Sako di sini adalah membantu untuk jati diri anak-anak yang terlibat, ya, lebih kurang selama 70 lebih, kata sebab saya. Di sini Kampus Sako menyediakan prasarana, iaitu tempat tinggal, di segi fizikal untuk anak-anak, menyediakan dewan dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan luar, di mana anak-anak ini didedahkan dengan program-program yang berbentuk jati diri, ya, dan dengan harapan apabila anak ini menjalankan aktiviti yang telah mereka lalui itu, ada harapan kami agar anak ini dapat input yang mana kesedaran timbul pada anak-anak ini. Dan untuk jati diri mereka itu amat penting. Jadi apabila mereka melalui aktiviti yang telah kami terapkan kepada mereka, dan dia akan bawa, ya, pada masa hadapan ke dalam kehidupan seharian mereka. InsyaAllah, sama-sama kita berdoakan agar anak-anak ini akan jadi anak insan yang baik, iaitu anak ABC, anak yang baik dari terdik. Dan itulah harapan ibu bapa, harapan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, ya, untuk melahirkan anak-anak tersebut. Sekian, terima kasih.